Masalah keluarga lah. Masalah yang email itu meskipun email itu saya tidak bisa memastikan atau belum memastikan itu real atau fake, tapi yang pasti beberapa poin dari email itu adalah benar dan itu diakui sendiri oleh yang bersangkutan. Ini konsultasi atau menggugat bang? Wah, pada hari Jumat ternyata dia yang pamit sama saya itu kerja. Ternyata dia nonton konser yang ada di GBK sama dengan teman-temannya dan dengan satu diduga itu suami orang berinisial R dan profesinya sebagai pengacara. Nah, sekarang saya bertanya, ajaran manakah yang membenarkan bahwa istri keluar rumah tanpa izin suaminya dan ternyata dia pergi bersama teman-temannya yang salah satunya suaminya nggak kenal.